Hai, selamat pagi. Good morning, Mariana. Jadi sekarang kita udah check out. Ini udah hari, ini jatuhnya hari kedua atau pertama? Hari pertama sih. Hari pertama muter. Iya, ini hari pertama kita di Bangkok. Tadi malam kan baru sampai, nah sekarang kita udah check out. Kita mau pindah hotel dan kita juga mau jalan-jalan. Hotelnya nanti kita ke daerah yang lebih apa? Ratu Nam. Belanja-belanja gitu-gitu. Jadi ya lebih enak lah untuk jalan-jalannya. Karena kalau yang sekarang ini daerahnya terpencil. Ini Sri Alam Bukali mentok. Nanti aku bener video kita dong. Oke guys, jadi pokoknya ikutin terus video kita ya. Oke, okay, bye. Jadi kita sudah datang webnya. Nah, langsung aja menuju ke Mana kita? White Palace, bacanya gimana sih? Iya, itulah pokoknya. Kita pindah ke hotelnya yang di tengah gitu. Keren juga nih. Bacanya lembek nih. Oke, jadi kita udah sampai di hotel Beautiful. Ya, yellow. Thank you, Sam. Hai. Udah sampai di hotel kedua. Wah, ini Dasya suka nih. Banyak mainan gini. Check in. Oh, di sini. Ini resepsionis. Check-in time 2 o'clock. Okay, so can I put the luggage here? Yeah. Okay, thank you. Kita naruh bagasi dulu guys. Naruh koper-koper kita. Nah. Aman? Okay. Nah, sekarang kita langsung keluar. Jalan-jalan. Thank you. Sebelum jalan-jalan kita mau makan dulu. Tapi kita makannya cari aman aja, makan babi-babi. Pada bingung makan apa? Kita beli apa? Babi dulu lah, kerupuk kulit tapi babi. Oke okay guys, jadi ini menu makan kita siang hari ini. Perbabuayan. Mana enak kak? Boleh lah. Oh ya? Mirip-mirip sama di Indonesia, cuman yang membedakan ini saus-sausnya. Enak sih menurut gua sausnya di sini. Enak? Enak. Ini suka nih. Tapi hambar kan? Hambar enak. Boleh. Coba dong. Enggak ya. Hai. Oke, jadi kita udah makan. Terus tadi juga di mana tuh tadi? Di pasarnya itu enggak ada apa-apa karena maksudnya sebenarnya katanya bukanya dari situ. Dari pagi. Nah, sekarang kita mau jalan kaki. Mall-nya dekat-dekat sini juga apa sama mallnya? Platinum. Platinum. Mau lihat-lihat di mall. Besok pagi-pagi subuh-subuh dia baru mau ke situ. Iya lagi kita. Katanya tadi kamu aja sama teman kamu. Buat kita berdua uangnya. Mulai ada makan baru sendiri. Ada habis dari subuh di sana. Kayak bekerja keras aku nggak kenal waktu saya. Satu gue sih kenal. Yang boleh gitu. Ya udah guys, kita jalan. Dan rasanya enak, sampai nggak enak, mau nggak tahu buang di mana. Oke, kita jalan kaki dulu ya. Sampai mall kita
videoin lagi. I just want to go to Platinum. It's okay? No, for the 50 baht, cannot. So, yeah. 70. No, you cannot. For the 50 baht, I think for one stop. One stop? Yeah. You want for Platinum? No, you can see looking for the Thai fashion, right? 10 minutes. No. Leave it. You no, just cannot. Leave me. No, cannot. 70 baht, 100 baht. I cannot. Yeah. And no stop, no anywhere. But one stop, Platinum more, 150 baht. Very good. No discount. Stop me for you. For the tutu I start 200 baht. Stop me for you. 150 baht. No discount. Extra. You want me to hear my price? Yes, okay. Stop yeah. Me for you. Yes, okay. For us to be happy, so. Okay, 100? 100, yeah. Can more, sir. You can please little bit. Tutu I start 200 baht. I drive. Yeah? You have kids? Yeah, I have. I don't have money. For the little bit, sir. I don't know. Oh, I don't have money. I don't have 100. 100. I cannot. Thank you, sir. Better you go with me than you handphone. 140 dia maunya. Moments later. Okay guys, jadi kita nggak ketemu apa-apa juga di Platinum Mall, cuma beli satu Rihanna. Karena kayaknya nggak suka mallnya buat cewek-cewek. Iya, lebih ke baju-baju apa lagi. Jadi oh. Maunya ke itu, ke lebih shop, dia maunya ganja. Iya. Apa namanya? Jadi sekarang kita mau ke. Apa? Pak, ada tahu motor ya kita nggak ribet kalau mau kemana-mana harus naik Grab. Memang agak susah kalau di sini kayaknya kalau naik MRT atau rasanya ribet. Oke guys, jadi berapa lentarnya belum tahu ya. Nanti bakal kita kasih tahu ya kereta motor di sini berapa. Oke, see you guys. A few moments later. Guys, jadi kita udah sampai ke mana? Ke BSR Bike Shop. BSR buat rental motor nih. Aduh gila, sampai banget. Jauh banget ternyata. Tadi itu 10 kiloan. Wah, ada kesukaan kok di ini ada TNT. Terkecil. Enak ya? Ini enak kan biasanya? Jadi bapak ini mau nyewa, tapi tadi udah lihat-lihat Tokped apa-apa tadi tuh. Ya, mau beli kayaknya. Apa? Tapi persis kayak punya kamu yang kayak share itu sih. Kok gak pernah nyari sih? Nah, itu udah nyari. Tapi? Karena Benelli, kan belum lihat langsung wujudnya. Ternyata bagus. Jadi? Oke guys, jadi kita udah nyewa motor. Dari kira nyawa motor apa sih? Spicy. Pedes ya? Spicy. Ini kan orang begini, sejauh banget. Gak mau bego kan. Sorry kak. Thailand harus gitu ya. Lalu caper ya. Nah kita sekarang udah punya motor, jadi kita punya jalan-jalan. Kalau bisa sampai Pataya. Mana nih kita? Sampai Pataya. Pataya emang harus di belakang, gak bisa terdekat. Gak bisa, kalau di belakang sini ini bisa nih. Oke, sini. Gimana sih perjalanan okay, gue? Sekarang kita jalan-jalan dulu guys. Gue jadi kayak orang Thailand. Udah ayo lah, ayo guys. Kita jalan dulu ya, nanti kita update lagi. Soalnya kan gak bisa kayak di Indo nih pegang-pegang HP. Nanti gue ditangkap sama polisi Thailand lagi. Simpang, lain kok malu.
Okay, bye bye. Mango sticky rice. Abang favorit gua juga di Bangkok nih. Karena nggak ada di sana. Jadi mangganya musim mulu berarti ya? Sana juga ada mulu ah. Ada mulu. Apa di mana ya? Apa sih? Nggak bisa semuanya gitu ya? Hujan, jadi kita mengadu lebih dulu. Gila naik motor, gila kita baru nyewa motor, hujan. Dari tadi gak ada hujan sama sekali. Enak? Kenapa bisa begini terus ya? Maksudnya? Gue pikir aja rasanya gak berubah-ubah. Tapi kan emang mangga bukannya gitu semua rasanya. Di Indonesia nggak pernah bisa gini loh. Apa yang membedakan? Ketannya, ininya nih, atau mangganya? Hah? Gimana ini aja doang kali. Enggak mau ngomong bego. Ininya doang apa? Tempat doang. Bukan apa meh? Perasaan kamu doang dul? Enggak. Nah makanya gue di Jakarta sama di Bangkok juga beda rasanya. Gimana? Gantian dia yang jajan. Awe tuh. Enak kan? Babi. Oke. Apa itu tadi? 70 baht. Oh, 70 sama 50 ya. Jadi 120 baht. Sekitar 50 ribuan. 55 ya. Kalau ini tadi mango sticky rice 100 baht. Itu 45 ribu. Kurang-kurang lah. Karena kita lagi di luar sini guys tuh. Banyak jajanan di depan. Di depannya apa? Central World. Aduh, hujan soalnya. Karena becek jadi saya kayaknya pakai sepatu putih pelan-pelan. Iya jinjit. Aman kan? Aman guys, sepatunya yang penting aman. Bentar. Apa sih, gak apa-apa, ini hitam. Lagian hujannya di luar, biasanya di dalam. Oke, sekarang kita balik lagi ke dalam Mall Central World. Tapi gak tahu kalau bisa nyebrang, nanti kita mau. Ya itu, no fab. Oke guys, kita masuk dulu ya. Oke okay guys, sekarang kita udah ada di Skywalk ya. Kita tadi dari sana tuh, nyebrang dari sana Central World. Dari Central World kita nyebrang di sini. Kita otw ke kemana ini namanya? Ya, pokoknya kita jalan aja dulu deh. Hujan ini susah. Oke okay guys, kita dulu. Bye. Gak nyampe-nyampe guys. Aduh, jauh banget ternyata jalan dari Central World ke Siam Paragon. Tapi itu udah sampai itu ya Siam. Hah?
situ nggak tahu ngapain lagi. Kita sekarang ke Siam. Oke, jadi kita udah selesai dari Siam Paragon. Kita udah belanja. Cita-cita lu. Belanja. Kamu. Ini hasil dari Justip, ini kan Justip orang. Oh iya benar. Jadi tadi ada yang Justip ya? Iya, nanti terus di Instagram. Kita lihat. Nah, kita udah keluar dari Siam Paragon. Kita sekarang mau balik lagi ke Central World. Kita mau balik ke Central World. Karena apa ya? Ya udah nggak ada apa-apa, tadi udah muter-muter di sini. Bosan mau terus. Ya, kita mau jalan-jalan lagi. Kayak show itu terus juga kita ya. Oke, bye. Jadi sekarang kita mau keluar parkir tapi nggak bisa karena apa tuh tiketnya bayarnya nggak tahu, harus pakai aplikasi atau apalah. Jadi Loriana lagi minta bantuannya ke orang, tapi bahasanya itu loh yang aduh susah banget mereka tuh. 50-50. Wait. Stres kita kalau ke mall begini mulu. Sorry. Kapun kap. Ya mampus. Apa? 1000. Ya ada nggak dia? Aku ada rencana. Itu rencana nggak ada lagi? Nggak ada. 1000. Wait. Easy. Poin-poin sini. Aduh anjrit. Kita nggak mikir dulu lagi. Ini berapa? 2 anjing. Nih. Udah taruh aja, matiin aja taruh situ juga. A few moments later. Traffic banget. Wow. Sikat kele. Untung kita orang Jakarta. Udah biasa yang gini-gini mah. Hal kecil ini ya. Iya. Nah. Wah. Nah, tenang aja. Udah biasa kita mah. Kita anak motor nih. Gila macetnya. Anjir ini serem banget sih kalau dividen terus. Iya. Iya maksudnya kayak waktu kita nonton sepeda-sepeda di mana? Ya. Luar itu loh. Heeh, LVC itu. Mana 5 menit kok nih kalau sama. Naik mobil gimana? Buset. Sampai jam kayaknya. Kita sudah sampai di hotel lagi, guys. Leker lo dia. Aduh, takut sepatunya rusak ya. Putih soalnya. Iya, soalnya putih. Dia nyeker aja. Gue mah aman, hitam. Keker. Jam berapa sekarang? Jam 6 nih ya. Jam 7. Tujuan lah, kita baru check in nih. Mau party. Jadi kita party. Dur, sebelum subuh. Party dulu. Ini kenangan-kenangan nih. Ini itu susah. Tapi banget. Pikir-pikir bodoh juga sih itu karena rokok udah gue kasih. Jadi totalnya itu 50 baht. 50 baht tuh 45.000 bagi 2. 23.000. Bayarnya? Iya, 22.000-an. Bohong ah. Iya, ye. 50 baht, 100 baht itu. Kok harga 75? Iya, 100 baht itu 45.000. Iya, berarti 50 baht berarti 20. Tapi kok dia mau sih kita cuma bayar 20 doang, 30-nya kok dia enggak apa-apa biarin? Iya, 30 berapa coba? Berarti. Buat dia kecil enggak bisa beli apa-apa. Iya. Paling 10.000, 5.000. Nyesel sih. Udah. Enggak apa-apa, ikhlas. Oke, okay, check in dulu. Oke, okay, guys. Check in dulu ya, bye. Check in dapat tisu. Iya. Ini foil nih. Mahal gue bayar hotel lu. Oke. Okay. Ini industrial lagi nih. Lihat, hal yang menarik. Lah, kok kurang? Apa sih? 512. Itu sana kayaknya nih, salah. Tuh, salah.
Apa? Lurus depan lagi kita. Nah, kita ke kiri ya, lurus tadi. Udah dapat ini. Apa namanya? Lukis. Lukis digital mana sih? Wah, ada. Industrial. Industrial. Aduh. Kita. Kan industrial umumnya. Kan terlihat siapa kali ini. Boleh lah. Ya udah boleh lah. Tidur bersyukur kita masih bisa tidur. Panjang ini Ustaz. Tapi kan gak ada kamar mandinya. Ada gak sih? Tapi sharing. Oke kok batap tuh. Hah? Batap? Batap. Wih sodok. Celurin dari kecil-kecil. Anjay, boleh juga buat berendam. Lama ini kita parut di kamar mandi. Dalam hari juga. Tuh. Kacanya gede banget sih. Keren. Oke lah, kita tidur. Let's go. Bye. Kita udah selesai mandi. Sekarang kita lagi jajan. Jajan mulu dia. Tuh. Apa ya? Makanan. Penglipat. Nah, selapa om. Ini makanan Thailand. Pokoknya kita mau martabak. Ketawa, disuruh taruh badan, ketawa. Udah, ini kita sekarang cuma keluar jajan aja. Itu doang aja, gak pakai pisang. Iya, emangnya doang enak gitu. Ini gila, harga sama tapi. Oke, okay. Jajan dulu bang. Tipker nih, tipker. Atau apa tipker? Tiga jam kemudian. Makanan terlama. Kan? Makan gini kan? Enggak. 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 Tolil. Lagi dia juga motong pakai pisau. Lagi yang itu pakai pisang. Lagi yang itu.